Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, para pecinta lebah dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu sobat-sobatku. Nah, kali ini kita akan pindahkan lebah lagi ya, lebah apis cerana tentunya. Hasil kemarin kita bolang dan dapat satu. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari channel ini. Oke teman-teman, simak yuk proses pemindahannya seperti apa, ikuti langkah-langkahnya. Oke, kita simak videonya. Oke, kita menuju ke tempat lebahnya. Nah, di sini sangat bagus di pohon ini. Sobat, untuk yang pertama kita kasih asap dulu. Seperti biasa kita asapin biar si lebahnya jadi tidak terlalu galak ya, biar jinak. Oke, kelihatan ada sarangnya sudah. Oke, kita kasih asap. Wish. Wish. Dulu banyak polennya. Mata sobat, Oke,
aku. Bagian atas tuh madu. Kita simpan dulu. Masih banyak sudutnya. Ini bagian atas ini madu. Simpan sobatku. Main panjang. Oke. Ada calon. Calon ratu, sempat bikin calon ratu. Mungkin ini sudah pecah koloni sobat-sobat. Oke. Ini sudah semua. Oke, proses selanjutnya kita akan ikat ini sobatku ke frame ini, frame ini lalu kita pindahkan nanti selebihnya. Kita ikat. Kita lubangi dulu.
Masukin ke kotak. Nah ini bagian ini madu sobat tuh. Kita ambil yang ini. Ini madu ini. Yang ini sebenarnya madu sobat tuh. Nah itu madu itu. Tapi kita biarkan saja ini. Kita untuk si lebahnya. Sarangnya si bengkok ini kita potong seperti ini. Satu aja. Ini juga banyak pollen. Ini juga seperti ini. Ini seperti ini. Saat pengambilannya memang bisa menggunakan plastik. Ini sebenarnya ini tidak tembus sobat-sobat. Sobat dulu. Oke. Kita ambil sobatku. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita cari ratunya, kita dekatkan seperti ini aja. Masukkan seperti ini. Sambil kita cari ratu sobatku. Seperti ini tidak ada. Ada sobat tuh, kita ambil lagi. Dekat seperti ini.
keluar semua coba satu. Sini sudah masuk sendiri sebetulnya. Mungkin ratu sudah masuk dalam. Tinggal yang di sini sobat-sobatku. Ini ratu ini ratu ditangkap ratu sedikit. Nanti di sini sobat tuh. Lepas sobatku, tapi nggak apa karena nanti di pintu masuknya kita kasih sekat, jadi tidak perlu kita kurung lagi. Sudah masuk semua sobatku. Ini yang di sini kita masukkan juga. Yang terpenting si ratu sudah masuk ke dalam sobat-sobatku. Kita tidak kurung dengan kurung ini, tapi kita tutup spaget ini pakai ini ya, di pintu masuknya seperti ini nanti, biar si ratunya tidak bisa keluar. Nah, oke sobat-sobatku, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat sobat-sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.